Anak lelaki kepada pesara Velcro yang disyaki dibunuh dengan cara dicampak ke dalam sungai Padang Terap, Citra, Kedah mengakui mengenali suspek dan menyifatkan perbuatan mereka sebagai tindakan yang sangat kejam. Muhammad Amir Hakimi Sabari, 25 tahun, berkata beliau mengenali suspek yang merupakan seorang kontraktor yang sedang membina rumah jiran di hadapan rumah ayahnya sejak 5 bulan lalu. Muhammad Amir Hakimi berkata demikian kepada media semasa hadir ke lokasi kejadian di Sungai Padang Terap untuk mendengar penerangan daripada pegawai polis berhubung operasi pencarian jasad ayahnya oleh pihak berkaitan. Anak bongsu daripada tiga beradik itu berkata beliau dan seluruh keluarganya berasa sangat sedih dan berharap jasad ayahnya dapat ditemukan secepat mungkin. Katanya selagi jasad bapanya tidak ditemui, beliau sekeluarga akan terus melakukan solat hajat sambil berharap pihak yang melakukan pencarian dapat menemukan cara terbaik, lebih-lebih lagi dengan keadaan banjir sekarang. Terdahulu, Ketua Polis Kedah Datuk Fizul Salih mengesahkan Sabari Baharum, 62 tahun, telah dicampak ke dalam sungai dalam keadaan tangan diikat dan mulut ditutup dengan pita pelekat, namun jasad mangsa yang hilang sejak 4 September lepas belum ditemui lagi. Maklumat tersebut diperolehi susulan penahanan suspek lelaki tempatan berusia 26 dan 38 tahun Jumaat lepas.